Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal akan merubah perilaku kita jadi baik. Ini saya mau katakan bahwa Quran itu tanpa batas, Pak. Semudah-mudahnya. Mau pengusaha, maaf. Mau diplomat, birokrat, punya kedudukan. Mau ustad, mau ibu rumah tangga, silahkan. Aku mudahkan semudah-mudahnya. Yakin? Siap? Nah, kalau sudah siap, kalau sudah komitmen, maka motivasi awalnya kata Allah mesti sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Qurannya ingin jadi hudan, begini caranya. Karena nanti banyak orang menghafal Quran tapi gak jadi hudan. Karena salah menghafal, Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya nasihat saya. Kalau Anda titipkan anak-anak Anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantren, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak? Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran, hafal surat-surat tertentu, tapi gak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Quran penipu, ada. Penghafal Quran preman, ada. Penghafal Quran pemalsu ayat, ada. Penghafal Quran tukang bolak-balik ayat, ada. Masa hafal kul huwallahu semua agama sama? Berarti suratnya gak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Quran, cuman caranya keliru, gak jadi hudan. Di penghafal Quran itu, Allah tidak melihat berapa juz yang ia hafalkan sampai dia wafat, tapi melihat apakah Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak. Ini yang dimaksudkan Quran surah 35 ayat 32. Dari sini kita mulai, kita masuk pada bagian yang ketiga tentang bagaimana merumuskan cara hafalan yang benar. Yuk, kita lihat dulu kualifikasinya. Nanti Anda petakan baik-baik. Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Sudah? Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Jadi maksud ayat ini begini, kalau bapak ibu ingin mendapatkan warisan Quran itu, maka masuklah ke dalam golongan yang dipilih Allah. Awas, jangan salah menyimpulkan, oh saya gak dipilih jadi gak hafal. Bukan begitu caranya. Caranya, masuklah pada golongan yang dipilih itu. Ikut kriterianya. Jelas ya? Awas, nanti banyak orang karena mempelajari di terjemahan, jadi salah menyimpulkan. Ya. Cara membacanya, kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka cara membacanya, masuklah kepada golongan hamba yang dipilih Allah itu. Lihat kriterianya, ikuti itu, maka Anda akan jadi bagian dari itu. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu mudah dihafal, setiap kalangan bisa menghafal. Cuman karena nggak ngikuti kriteria tadi, maka nanti penghafal Quran terklasifikasi, terbagi pada beberapa golongan, tiga secara umum. Satu, teruskan ayatnya. Faminhum zalimul linafsi. Ada penghafal Quran yang zalim pada dirinya. Zalim. Karena salah menghafal tadi. Salah menghafal jadi jualan ayat. Salah menghafal jualan fatwa. Salah menghafal cari amplop. Salah menghafal jualan proposal. Banyak. Bisa keliru. Awas, hati-hati, zalim. Zalim itu sering saya katakan menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering ilustrasikan ada gelas, ada gayung. Gayung buat mandi, gelas buat minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim. Hafal kul huwallah, hafal tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal kul huwallahu ahad, tapi ahadnya enggak dipakai. Dia katakan semua agama sama. Ini konteks internal kita. Jelas ya? Baik, kembali. Satu. Yang kedua, waminhum muqtasid. Waminhum muqtasid. Ada orang yang paket hemat. Siapa paket hemat itu? Dia menghafal, tapi masih untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ya, belum maksimal. Cirinya begini, kadang mojok-mojok, pinggir masjid, deket tiang, bukan yang sekarang, bukan. Contoh. Terus ngulang murajaah, ngapalin, hafal dia. Cuman ketika diminta, akhi, silahkan jadi imam, ah yang lain saja. Ada yang begitu? Ditemukan. Ya, ada. Akhwat misalnya kan,
buka, padahal hafal, cuma belum bisa berbagi. Ajarin kita dong. Ah, saya juga masih belum benar. Itu paket hemat, hemat untuk dirinya. Ya. Nah, yang paling bagus, kalau paket hemat ini nanti ada tafsir mengatakan saling menutup aja. Belum konsisten, kadang maksiat, kadang enggak. Jangan dikira penghafal Quran ada yang enggak maksiat. Ada yang maksiat. Ada apa? Bahkan ada penghafal Quran yang LGBT. Bukan saat LGBT menghafal Quran, bukan. Saat menghafal, cara menghafal dia salah, salah gaul, salah lihat, terjebaklah pada komunitas itu. Menghafalnya sebelum itu ada. Saya pernah ngisi pengajian dengan kawan saya. Adalah enggak perlu saya sebutkan. Membahas tentang topik LGBT. Itu begitu selesai pengajian, ada yang menghubungi, ternyata sub 1 sampai 3 LGBT semua. Bukan yang ini, Pak. Beda. Tapi ketika menghubungi, pengen berubah, itu yang saya senang, enggak apa-apa. Berubah, tobat. Jangan dengarkan orang liberal, jauhi mereka. Anda memang fitrahnya homo, enak aja. Tidak, iya berubah. Kita rangkul. Maksud dirangkul gimana Ustaz? Diajak balik. Ajak balik, berubah. Tobat, kembalikan. Dan mereka punya hak untuk jadi manusia seutuhnya. Kembali. Yang paling hebat, ini ukurannya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ahli Quran yang benar kata Allah, bukan yang dia bangga dengan hafalan 30 juznya, bukan yang bergelar hafiz, tapi ahli Quran yang benar adalah ahli Quran yang cepat hafalan Qurannya membimbing dia pada kebaikan. Sabiq, pionir, cepat. Jadi begitu hafal surat ini ada perubahan. Di ciri utamanya, Pak Bu, nanti lihat anak-anak kita ya, atau kita nanti akan menghafal. Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal akan merubah perilaku kita jadi baik. Karena Quran itu semuanya baik, maka kalau yang baik masuk ke lisan kita, yang kotor akan keluar. Itu sudah hukum. Kalau orang biasa baik, maka kotornya turun. Kalau orang biasa kotor, maaf, naiknya turun. Makanya kan mohon maaf, preman ketemu preman, gak ada assalamualaikum. Pemabuk ketemu pemabuk, assalamualaikum. Eh, di mana kita? Gak ada. Baik ketemu baik, kata-kata baik. Jelek ketemu jelek, kata-kata akan jelek. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana, tinggalkan yang jelek, jadi baik. Jadi baik. Itu yang dimaksud rumus iman di kitab Al-Bukhari itu, kitabul iman. Al-imanu yazidu wa yantakis, yazidu bitta'a wa yantakis bil maksiyah. Nah, ahli Quran beda, karena yang dihafalkan, yang dibaca, yang ditelaah semuanya baik, maka ketika masuk ke dalam lisannya, masuk ke kolbunya, maka yang kotor-kotor akan keluar. Makanya kalau Anda nanti mulai menghafal Quran, kata-kata masih kotor, nah, ini mungkin fase pengeluaran. Semua. Sampai jadi baik. Ya, tangan akan baik, kaki baik. Beda, Pak. Lain. Wajahnya akan kelihatan enak dipandang. Nyaman. Ya, tenang bawaannya. Itu sudah mulai berbeda sekarang. Kalau dulu cepat marah, sekarang melihat Allah sudah menetapkan demikian. Alhamdulillah hujan. Tapi kan pakaian masih basah. Alhamdulillah, lebih bersih lagi. Insyaallah. Jadi, semuanya lihat. Ya, jelas ya? Jangan lupa subscribe, like, and share.